Bukan hubungan tanpa menikah? Wah! Masalah! Emang pertanyaannya itu? Nah itu masalahnya. Nah itu masalahnya. Kau harus hebat buah hatiku. Udah, masih ada lagi? Ada, udah baris itu. Cabai hijau goreng. Pemirsa, tadi dibuka dengan penampilan yang begitu luar biasa, tapi tentunya senang sekali kita berjumpa lagi di Dreambox Indonesia. Kita kasih pantun spesial dulu buat pemirsa di rumah. Di rumah ada kucing Anggora. Cakep. Keliling kompleks sama Nadia. Cakep. Kuis apa yang paling juara? Tentunya Dreambox Indonesia. Ini hari ini spesial adik-adik kita yang akan bermain untuk memperebutkan hadiah sebesar 50 juta rupiah. Sudah ada tim Voice Dynamics. Ada juga tim Soul Charming. Mereka akan memperebutkan hadiah sebesar 50 juta rupiah. Tapi sebelumnya kita mau lihat yel-yel terbaik dari kedua tim. Silakan yang pertama dari Soul Charming. Siapa kita? So Charming! Siapa kita? So Charming! Kasih pamnya. So Charming nih bos, masa gak disenggol? Yang bener aja. Rongyong! Sekarang kita lihat Voice Dynamic, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. STM datang. Bersama Zara. Itu tadi dari tim Voice Dynamics. Sekarang kita akan berikan 500 ribu rupiah untuk tim yang paling kompak dan paling seru. Selamat untuk Voice Dynamics. Selamat dapat 500 ribu rupiah dulu. Baik, dua tim akan memperebutkan hadiah sebesar 50 juta rupiah. Tapi sekarang kita mulai dulu permainannya. Kita masuk babak yang pertama. Kita bermain di Play Box. Yang tahu langsung tekan tombol, poinnya bertingkat. Oke, poinnya 100, 200, 300, terus bertingkat. Semua tangannya di tombol. Soal yang pertama bernilai 100 poin. Dengarkan baik-baik. Istilah asing yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi, baik itu informasi terbaru maupun tambahan, sering disebut FYI. Apa kepanjangan dari FYI? Kalau kalian udah yakin, pencet aja. Silakan Soul Charming. For your information.
for your information. Jawaban kalian. Bule dia tuh. Betul. Maju. Kanan kiri dua-dua. Guys, mana yang mau kalian pilih? Ini. Yes. Satu cukup. Empat. Satu aja buat berempat. Kan satu di rumah masing-masing. Apa yang enggak sih di Dreambox Indonesia? Kasih. Silakan bawa ke meja. Sekarang kita masuk soal yang kedua, nilainya 200 poin. Yang tahu langsung pencet tombolnya ya. Kalau udah yakin, pencet aja. Perhatikan video berikut ini. Apa nama? Siapa yang mencuri? Apa nama? Nah, tadi baru sampai apa nama? Apa nama? Apa nama? Cabai hijau goreng. Baru dengar tuh. Cabai hijau digoreng. Iya. Neng dor. Jadi apa jawabannya? Sambal hijau. Yang benar, apa sambal nih? Sambal hijau. Yes. Yakin? Dari tayangan tadi, pertanyaannya adalah apa nama wadah yang digunakan untuk mengulek cabe di tayangan tadi? Jawaban kalian salah. Voice dynamic. Apa namanya? Cobekan. Kita anggap betul. Jadi. Dua-dua. Diri Zara. Pilih yang mana teman-teman? Ini. Ntar. Tahu nggak ini apaan? Tahu. Buat apa? Buat bikin sop buntut, sop-sopan gitu-gitu kan. Sampai itu ditutup biar itu kan. Iya dong, kalau dibuka cus ya, keluar kemana-mana. Jadi mau yang ini? Iya, ini aja. Spesial karena tim sebelumnya juga udah kita kasih masing-masing satu unit presto. Oke, kita masuk. Pertanyaan terakhir di babak ini nilainya 300 poin. Semua tangannya ditombol. Hollywood Walk of Fame adalah sebuah kawasan jalan di Los Angeles, California, Amerika Serikat yang memamerkan ribuan nama publik figur berprestasi dan ternama di trotoarnya. Namun, ada satu nama tokoh yang namanya... Muhammad Ali. Hah? Muhammad Ali. Kok bisa jawab Muhammad Ali? Karena waktu pada suatu itu Muhammad Ali pernah ditaruh namanya di lantai, dia nggak mau karena ada tulisan nama Muhammad. Akhirnya dia pengen taruh di tembok. Saya juga setuju. Emang sebentar. Emang pertanyaannya itu? Nah itu masalahnya. Jawabannya Muhammad Ali sudah kita kunci. Kalau salah, kalian udah nggak bisa menjawab. Tinggal giliran. So charming. Kita lanjutkan dulu soalnya dan masih panjang. Namun ada satu nama tokoh yang namanya tidak diletakkan di lantai tapi di dinding. Ia adalah atlet tinju legendaris dunia. Siapa nama atlet yang dimaksud? Muhammad Ali, betul! Keren. Udah pernah kesana? Belum. Belum? Belum. Berarti wawasannya luar biasa. Keren.
Mau pilih yang mana? Blender, silakan diambil. Kita tambah lagi, bawa masuk. Enak banget di sini ya kan? Gak cuma dapat satu, tapi 4 presto, 4 blender, 4 coffee maker. Tapi sayangnya pertanyaan sudah habis dan sekarang kita akan melihat poin dari masing-masing tim di babak pertama ini. Soul Charming, poinnya adalah 100 poin. Point Dynamic, poinnya adalah 500 poin. Oke teman-teman, kita akan masuk ke babak berikutnya. Sama-sama juga itu merupakan poin yang diperebutkan. Ingat, kita harus gede-gedean poin menuju ke 50 juta rupiah. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Dreambox Indonesia.